Seorang pria diduga pengusaha sawit memberikan penawaran menggiurkan kepada Dodi Sudrajat. Pria berbaju merah tersebut meminta Dodi Sudrajat untuk menghubunginya dalam kurun waktu 3x24 jam jika tertarik dengan penawaran yang diajukan. Ini disaksikan oleh seluruh netizen, bisa dicatat. Silakan Pak Dodi Sudrajat DM saya, 3x24 jam. Saya kasih waktu, katanya dilansir Hoax pada Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022. Rupanya, pria tersebut menawarkan hasil kebun sawitnya seluas 5 hektar kepada Dodi Sudrajat. Asalkan, Dodi mau mengetikan kisruhnya dengan Faisal. Selain itu, Dodi juga diminta untuk tidak lagi mengungkit masalah makam mendiang Vanessa. Jika Pak Dodi menerima tawaran saya, 5 hektar hasil kebun kelapa sawit saya itu akan saya hibahkan untuk Pak Dodi. Jika Pak Dodi mau menghentikan polemik dengan Pak Haji Faisal, dan tidak lagi mengungkit-ungkit masalah makam Vanessa Angel, ia berjanji akan memenuhi ucapannya jika Dodi Sudrajat melakukan prasyarat yang diajukan. 5 hektar itu akan saya hibahkan untuk Pak Dodi. Dodi Sudrajat tolak tawaran Gus Rofi sebelumnya. Tawaran menarik juga diberikan oleh Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara, BKN, Gus Rofi. Seperti diketahui, Gus Rofi sebelumnya menawarkan ponsel Samsung Z Fold 3 kepada Dodi Sudrajat. Namun, niatan baik Gus Rofi justru mendapat penolakan. Dodi Sudrajat bahkan mengaku tak goyah dengan wacana pemindahan makam Vanessa meski diberikan pabrik ponsel sekalipun. Ia juga menuliskan peribahasa, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, yang ditujukan untuk Gus Rofi. Lantaran hal ini, Gus Rofi pun mempolisikan Dodi Sudrajat. Jadi saya melaporkan Pak Dodi Sudrajat, korbannya saya sendiri. Jadi kemarin saya bikin video kenapa sih Pak Dodi ini tidak menjadi manusia yang bertaubat. Nah, akhirnya spontan saya kebetulan di counter HP, saya akhirnya bikin video, katanya dilansir.